Kita ada lagi Mazda, Mazda body R3 tahunnya 2013-an. Ini mobil jarang ada ini main konsumen, mobilnya juga bagus, mobilnya ciamik. Transmisinya manual. Ini kita jual cuma 88.500 kalau minat silakan. 88.500. Iya Pak Dar. Ya. 88.500 kalau minat monggo silakan. Ini kita obral langsung. Mau kita poles nih. Nih, obral harga pas ya. Harga pas. Sudah di cover. Tinggal bawa pulang. Ban-bannya juga masih tebel. Nah, banyak sekali untuk mobil-mobil besar di perahu motor. Kayak Avanza, Avanza mobil-mobil keluarga, budget-budget 100-an, 80-an, 90-an ada semua. Stoknya juga komplit. R3 di kita juga banyak, mulai dari yang 90 jutaan ready juga di beberapa motor. Kalau jenis-jenis R3, kalau yang 90 jutaan nanti dapatnya yang tipe-tipe GL. Kalau yang G rata-rata masih 100-an koma nanti ya. Terus seninya warna putih, Avanza warna hitam yang all new 2013-an banyak sekali nanti, mulai 90 jutaan juga. Ini ras Terios di beberapa motor juga banyak nanti ya. Terios mulai dari 90 jutaan yang ready mulai 95 ya. Kalau Terios, kalau yang ras mulai dari 100-an koma. Luar biasa pilihannya. Tinggal beli saja. Ini kalau di sini deretannya Mobilio sama Honda BRV. Nah, ini juga ada lagi double cabin Triton ya. Nopolnya Nopol DA tahunnya 2019. 2019 ini kita jual cuma 210 jutaan aja. Ini yang tipe-tipe GLS, tipe bagus ya. Nopol DA 2019-an. Yang 2018 juga ada nanti. Nopolnya Nopol KT. Nah, harganya juga murah di bawah 200-an kalau 2018. Ini yang tipe bagus ini. Transmisinya juga manual, 4x4. Kilometer 122.000 untuk kilometernya. Jadi untuk kilometer di perahu motor itu asli. Asli, enggak pernah ngotak-atik kilometer ya untuk perahu motor itu. Kita jual sesuai dapatnya. S-Banner 167 juta paling murah ya. 2019. Kalau Pajero di kita juga banyak nanti. Mulai dari 160-an kemarin untuk jenis-jenis Pajero. Ada juga. Nah, ini kita ada lagi APV ya. APV tahunnya 2007. Nah, APV tipe X, nopolnya Nopol lokal. Harganya ini kita jual cuma 72 juta aja. Yang minat silakan. APV warnanya warna biru. Nah, seperti ini. Ban-bannya juga masih tebal. Ini transmisinya manual. Transmisi manual, mobilnya masih lumayan. Dan ada juga ini Sigra. Sigra 2019-an. Ini yang bisa DP-DP 3 jutaan, DP 10 jutaan bisa ya. Angsuran sekitar 2 jutaan, 3 jutaan. Kalau minat silahkan, Sigra baru masuk juga itu. Nah, ini kita ada lagi Suzuki Swift tahunnya 2013-an ya. Suzuki Swift tahun 2013-an, transmisinya automatic ini. Ini jarang ada ini. Swift Geek Matic transmisi. Nah, sudah pakai tombol. Matic ini kita obral 125 juta. Kalau minat silakan. Swift Geek, berbagai macam jenis-jenis Mobilio dari yang manual Matic di perahu motor juga komplit. Berbagai macam pilihan warna, ada yang putih, abu-abu dan ada juga ini yang hitam. Mobilio 2015 ini kita jual cuma 94 juta aja. Ini pajaknya telat ya, pajaknya telat off 2023. Oh, 2023. Ini transmisinya manual, warnanya hitam. Transmisi manual. Baru dapat kemarin. Belum kita poles, belum kita cuci. Nih, kita obral 94 juta. Terus kalau mau minta harga-harga obral di perahu motor juga bisa. Nah, monggo, mumpung perahu motor banyak sekali yang mau diobral. Jadi silakan bisa request. Pengennya mobil apa saja yang pengen diobral. Kalau jenengan beli mobil di perahu motor, pada saat ini jenengan bisa mendapatkan kupon undian, undian 1 unit mobil sebelum kita undi di bulan Agustus ini nanti main di mendekati hari kemerdekaan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ada 3 paket numpro sama 2 paket tur keliling Asia. Nah, ini kita ada lagi Kijang ya. Kijang tahunnya 84. Nopolnya Nopol L. Ini kita jual cuma 9.800. Kita turunkan lagi. Nah, Kijang tahun 84 harganya cuma 9.800. Ini surat-suratnya juga lengkap. Barusan dapat. Transmisinya manual. Kondisi terus terang kalau dibilang bagus enggak. Nah, kondisinya apa adanya seperti ini. Jadi jangan berharap kalau mobil yang tahun-tahun tua itu kondisi bagus. Nah, karena cari mobil-mobil bagus kalau tahun-tahun tua itu agak susah ya. Dan ada satu unit mobil yang akan kita berikan secara gratis di tanggal 17 Agustus nanti, memperingati hari kemerdekaan. Syaratnya gampang, cukup ikutin terus akun-akun Prabu Motor.
yang belum follow di follow, di subscribe ya Main Konsumen, silakan. Pilihannya juga banyak, luar biasa ini Main Konsumen pilihannya. Taruna juga ada nih, Taruna warnanya silver. Terus ada juga ini Pajero Nopo lokal, Avanza juga masih ready. Nah ini kita ada lagi Daihatsu Tab ya, Daihatsu Tab tahunnya 95 ini, Nopolnya Nopoles. Ini barang langka, kemarin yang pesen Tab 4x4, Tab 4x4 untuk offroad. Nah, bahan bakarnya solar, transmisinya manual. Nah seperti ini untuk interiornya, baru masuk. Kalau harga bisa langsung ditanyakan. Untuk mobil-mobil antikan ini, nah, mobil-mobil antikan tahunnya 95, ya mobilnya masih gagah lah, masih gagah, BBM-nya diesel. Kalau minat monggo langsung gas atau datang ke Prab Motor, atau pemberian via online juga bisa. Ini lagi Mitsubishi Pajero tahunnya 96, ini barangnya barang langka, ini masih dicek sama bapaknya juga ini. Kalau minat monggo silakan, ini kita jual cuma 118 juta aja. Yang minat silakan. Pajero tahun 96, barang langka. Ini yang keluaran lama ini. Seperti ini untuk mobilnya. Transmisinya manual 4x4. Head unit sudah pakai Android. AC-nya juga ada. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Monggo, kalau sampai minat langsung dibungkus saja. Bahan-bahannya juga masih tebel-tebel ini. Nah, kita kelilingi aja. 4x4. Nopolnya Nopol K. Cuma 118 juta aja. Yang tipe GLS. Yang tipe bagus. Ini juga ada Serena, masih ada ya. Ini 20 9 juta. Terus Civic juga masih ada, harga 10 jutaan koma, Nopola E pajaknya hidup. Nah, ini kita ada lagi Livina ya. Livina baru datang tahunnya 2011. 2011 pemakaian 2012. Ini minus-minusnya seperti ini ya. Cat damper. Nah, cat-cat damper. Velgnya juga sudah racing. Nah, ini mau kita masukkan ke banger plus, transmisinya otomatis ini. Kilometer berapa, Mas? 121.000 untuk kilometernya. Sudah ada audionya. Ini harganya kita jual cuma 60 jutaan koma, Main Konsumen. Kalau minat silakan. Velgnya racing, 60 jutaan koma. Knalpotnya juga ada 4. Minus-minus dicat. Cat-cat wajar ya. Cat-cat wajar di damper. Nah, ini kita juga ada lagi Kijang tahunnya 89. Tahun 89. Ini masih bagus ini. Mobilnya kita jual cuma 24 juta. Ini Nopolnya Nopol lokal lain. Insyaallah pajaknya hidup, nanti bisa langsung ditanyakan sama Pak Heri yang jaga di gudang sini. Seperti ini ya Main Konsumen untuk interiornya. Kelasnya tahun segitu masih kondisi lumayan. Kalau yang tadi di sana, yang itu, nah itu harga 9.800. 9.800. Kalau minat silakan. Yang ini juga ada lagi Cherry, Nopolnya Madura. Nopol Madura nih Cherry. Harganya kita jual cuma 20 jutaan aja. Kalau minat silakan. Cherry ini kita jual cuma 20 jutaan. Monggo langsung cacet. Cherry 10. Nopolnya Madura, pajaknya juga hidup. Cacet pokoknya. Prab Motor luar biasa, pilihannya banyak untuk jenis-jenis Rubicon. Nah, ini kita ada lagi Expander Sport ya. Daripada sampai beli mobil baru, ini mobil baru dipakai sekitar 1 tahun 2 tahunan, sudah dijual di Prabu Motor. Nopolnya Nopol P, ini hemat puluhan juta. Ini kita jual cuma 214 juta saja, Main Konsumen. 214 juta jenengan bisa bawa pulang Expander Sport yang tipe terbaru. Nah, Expander Sport yang terbaru seperti ini untuk mobilnya. Daripada sampean beli mobil baru, Nopolnya juga Nopol P. Kalau minat silakan. Ini transmisinya manual kalau tidak salah. Ya, transmisinya manual. Kilometer jalan 51.000. Transmisi manual seperti ini untuk mobilnya. Kayak baru untuk mobilnya. Kalau Expander seperti ini di kita juga banyak nanti. Mulai dari ring harga 160 jutaan juga sudah dapat. Tuh. Dapatnya KM tinggi ya kita jual tinggi, dapatnya kilometer rendah ya kita jual rendah. Nah, kalau minat silakan. 2019 harganya cuma 210 jutaan. Ini TAF-nya juga masih ada nih, dicoba sama bapaknya juga. 4x4 diesel. Nah, ini kita juga ada lagi Rubicon Wrangler ya. Nah, Rubicon Wrangler tahunnya 2011-12an, Nopolnya Nopol K. Rubicon di Prabu Motor ready 5 unit ya, yang tersedia di Prabu Motor untuk saat ini. Yang 3 masih perjalanan, yang 1 juga ada diesel, yang satunya masih dipolesan. Ini 3 unit Rubicon. Ini harganya kita jual cuma 695 juta. Rubicon Nopolnya Nopol K, harganya cuma 695 juta. Kalau minat silakan.
velgnya juga velg racing. Nah, velgnya velg racing. Seperti ini untuk interiornya. Transmisinya automatic. Transmisi automatic. Nah, monggo. Nah, ini stok-stok segera kalian ini paling ujung, paling selatan. Nah, paling selatan ya. Kalau dari sini paling selatan. Dan itu stok-stok kita, stok-stok Praf Motor yang masih berserakan di tengah lapangan. Nah, tuh. Tinggal beli saja nanti. Pilih-pilihannya banyak. Bisa juga pembelian secara online maupun offline. Kalaupun mau tukar tambah sama motor juga bisa, men, konsumen. Nah, ini kita juga ada lagi Panther Touring ya. Nopolnya Nopol Lokal AE ini. Baru masuk juga ini. Ini mobil-mobil yang baru masuk juga di sini semua nanti untuk proses pengecekannya. Transmisi automatic, Panther Touring transmisi automatic. Kalau minat silakan. Baru masuk mau proses pengecekan. Nanti harga bisa langsung japri ke nomor marketing ya. Panther Touringnya ini Nopol. Mobil serasa baru. Cuma 110 jutaan aja. Kalau minat silakan. Ayla. Tipenya tipe R. Nah, tipenya tipe R. Dan juga ini Mobilio plat S baru masuk juga nih, tipenya tipe E. Ini tahun 2014-15an ini kalau tidak salah. Mobilio. Ya, 2014-15an. Nopolnya Nopol Lokal. Dan juga ini Kijang Innova 2013an baru masuk juga. Kalau minat silakan ya. Ini banyak sekali unit-unit yang kita yang baru datang untuk jenis-jenis mobil kecil kayak Brio, terus Yaris. Ini Yaris yang limited, yang tipe S limited 2011-an. Yang sudah pakai tombol, transmisinya automatic. Dan juga ini Mobilio 2015-an, terus Suzuki Ignis 2018-an juga ada ini ya. Warnanya warna biru. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya untuk mobil-mobil kecil di Kerajaan Mobil Praf Motor sini. Bisa juga dihutang tanpa bunga kalau uangnya kurang. Kredit juga bisa. Kalau hutang tanpa bunga itu nanti tanpa survei ya. Untuk jenis-jenis BRV, BRV juga mulai dari harga 140 jutaan ready. Nah, ini Mobilio 94 juta masih ada. Terus Avanza 2019-an tipe G ya. Avanza 2019-an tipe G. Ini sekitar 150-160an. Kalau minat silahkan. Avanza warna silver 2019-an tipe G. Transmisinya manual. Nah, sejenis Innova-Innova di kita juga banyak nanti ya. Innova Reborn mulai dari yang harga 200 jutaan juga ada nanti. Kalau yang Innova Reborn, seperti ini, Innova Reborn mulai dari 200 jutaan. Kalau minat monggo silahkan. Kalau solar mulai dari harga 260 jutaan. Kalau bensin mulai dari harga 200 jutaan. Manual Matic di kita stoknya juga komplit. Terus ini kita juga ada lagi Chevrolet Spin. Chevrolet Spin tahunnya 2014-an ini. 2014-an. Ini harganya kita jual cuma 70 jutaan aja. Kalau minat silahkan, nopolnya nopol AB. Saya Chevrolet Spin, transmisinya manual. Nah, transmisi manual. Nah, juga ini Avanza. Avanza Matic tahunnya 2013-an. Nah, Avanza All New ya. Ini 100-an lebih dikit. Terus ada juga ini Avanza Veloz 2017-an. Nah, Avanza Veloz 2017-an. Jadi kita juga baik nanti. Veloz-Veloz seperti ini. Avanza Barong mulai dari harga 120 jutaan ready di Praf Motor. Nah, ini kita juga ada lagi Avanza Veloz. Daripada sampean beli mobil baru, kilometer baru 11 ribuan ini, men konsumen. Kilometer baru 11 ribuan. Transmisinya manual. Transmisi manual. Nah, ini kilometernya biar pada tahu. Avanza Veloz terbaru. Transmisi manual. Nah, itu ya kilometernya. Ini masih 200-an koma daripada sampean beli mobil baru lebih murah sekitar 60. Nah, ini kita ada lagi Livina XV ya. Livina XV tahunnya 2008-2009. Baru masuk juga ini, men konsumen, ada juga ini yang warna putih. Nah, seperti ini. Ini warna hitam kita jual cuma 70 jutaan aja. Kalau minat silakan. 70 jutaan, warnanya hitam. Ini transmisinya manual. Nah, transmisinya manual, joknya 3 baris. Livina XV yang 3 baris, harganya cuma 70 jutaan aja. Kalau yang ini juga ada warna putih, nah, seperti ini. Banyak sekali nanti kalau jenis-jenis Livina tinggal beli saja. Mulai dari yang harga 60 jutaan di Praf Motor juga ada kemarin. Nah, nanti kita review juga nanti ya. Ini juga ada R3. Terus R3 lagi. Sigra Calya banyak pilihannya. Tinggal beli aja. Nah, ini deretannya mobil-mobil yang bisa kredit DP dari 3 sampai 10 juta, men konsumen. Angsuran nanti sekitar 2 sampai 3 jutaan, kurang lebihnya seperti itu.
Nanti untuk terkait kredit bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Nah, tim marketing kreditnya langsung nanti ya, Mbak Anggi atau Pak Yus. Ini sigra-sigra seperti ini mulai dari harga 80 jutaan nanti ya, ada di Prav Motor ready nanti ya. Mulai dari harga 80 jutaan untuk sigra-sigra. Kalau karya mulai dari harga 90 jutaan. Bisa juga dihutang tanpa bunga, konsumen. Bisa juga dihutang tanpa bunga. Jutaan. Avanza Veloz lebih murah sekitar 60 jutaan daripada zaman beli mobil baru. Dan ada satu unit mobil gratis yang akan kita undi di hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan besok itu nanti ya, main konsumen jangan lupa hari kemerdekaan segera kita undi. Dan stok-stok di Prav Motor banyak sekali yang baru datang. Ada Vios, terus Avanza, Brio, Datsun, Ayla, ini DP-DP. DP-DP 3 jutaan bisa ya. DP-DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan. Sejenis Datsun, kalau Ayla ini DP 5 jutaan bisa, DP 5 jutaan, DP 10 jutaan bisa. Terus Livina, terus Kalia, Kalia DP 3 jutaan bisa nanti. 2017-an ini, Kalia baru masuk. Nah, kalau minat silakan, warnanya putih favorit. Nah ini kita ada lagi Daihatsu Ayla daripada beli baru, kilometer baru jalan sekitar 8.000-9.000-an ya kemarin. Ini transmisinya manual. Nah ini, kilometernya 9.000-an. Baru 9.000-an, pajaknya juga hidup. Dan juga ini Yaris RD Sportivo, nopolnya nopol lokal 2014-an juga. Nah seperti ini main konsumen, ramainya siang hari yang ada di Kerajaan Mobil Prav Motor. Nah ini para tim-tim marketing kita menyambut konsumen, melayani main konsumen yang baru saja datang di Prav Motor. Nah ini kita juga ada lagi Innova tahun berapa mas ini mas? 2010 bensin ya main konsumen, 2010 bensin, nopolnya nopol lokal. Kalau minat silakan, ini baru masuk juga ini. Nah ini kita ada lagi Daihatsu Rocky, nopolnya nopol lokal AE, tahunnya 2022 pemakaian. Daripada sampean beli mobil baru main konsumen, Daihatsu Rocky ini kita jual cuma 160 jutaan aja. Kalau minat silakan, Daihatsu Rocky. Nah interiornya seperti ini ya, transmisinya manual. Kilometer sudah di sini semua. Ini mobil-mobil yang baru datang yang masih mau proses pengecekan. Avanza Veloz ini juga ada ya, 2013-14an. Kalau minat silakan. Nah ini kita ada lagi Daihatsu Zebra ya, Daihatsu Zebra ini baru masuk juga ini. Kalau minat silakan, nanti langsung bisa ditanyakan sama tim marketing kita untuk tahun dan harganya. Terus ini kita juga ada lagi Innova Reborn yang Zenik. Daripada sampean beli mobil baru, ini kilometer sekitar 9.000-an ya. Nopolnya nopol S lokal. Nah ini kalau minat silakan, tidak sampai 400 di bawahnya ini. Di bawah 400. Kalau yang ini ada Avanza, tipenya tipe Hi 2021. Jadi mobil baru dipakai sekitar 1 tahun, 2 tahun. Banyak sekali yang dijual di Prav Motor. Stoknya luar biasa. Nah, itu para tamu-tamu kita yang masih pada pilih-pilih unit ya. Suasana siang hari yang ada di Kerajaan Mobil Prav Motor tanpa survei. Nah, tinggal jenengan rumahnya mana gitu. Kita lihat kekurangannya juga. Banyak sekali nanti kalau jenisnya Fortuner, Pajero, dan Innova Reborn nanti. Tepatnya ada di sebelah utara pendopo. Di sebelah utara pendopo. Ini khusus mobil-mobil besar nanti ya. Ada Fortuner VRZ, ada Fortuner GR, Pajero Sport, Dakar Exit. Di Prav Motor stoknya komplit. Innova Reborn pun juga ready nanti ya. Innova Reborn mulai dari harga 200 jutaan. Kalau Fortuner mulai dari harga 170 jutaan. Tinggal pilih saja. Dan untuk stok-stok expander, nah expander seperti ini di kita juga banyak nanti ya, ready 200 unitan. Nah ini khusus mobil-mobil besar semua, lebih tepatnya ada di sini semua. Terus Rasterios juga ada di sini semua. Jadi jangan kalau datang ke showroom langsung tuju saja sebelah kanannya pendopo. Nah, jadi masuk gerbang nanti sebelah kanannya pas itu nanti untuk khusus-khusus mobil-mobil besar. Tinggal beli saja pilihan. Ada juga expander di kita juga banyak nanti kalau mau cari-cari expander. Terus Kijang Innova Reborn melimpah. Nah ini kita ada lagi double cabin Hilux yang tipe V 4x4 ini ya, 4x4 tahunnya 2015-an saja ini ya. Untuk tahunnya, nopolnya nopol AG, velgnya juga masih bagus. Ini transmisinya automatic ya, automatic 4x4, kilometer jalan 72.000 untuk kilometernya, transmisinya automatic. Ini kita jual cuma 280 jutaan aja. Double cabin Hilux, nopolnya AG. Untuk jenis-jenis double cabin di kita juga banyak nanti ya main konsumen, mulai dari yang harga 150-an, sejenis Nissan Navara juga ada. Terus yang sejenis Triton,
masih ready banyak nanti ya, mulai dari harga 170-an. Terus untuk mobil-mobil kecil seperti Karimun, Avanza, Expander yang hanya luar biasa, stoknya bisa juga diutang tanpa bunga. Nah ini kita ada lagi Toyota Rush TRD Sportivo. Ini 2018, harganya kita jual cuma 199 juta. 194 juta ini malahan. 194 juta 2018. Warnanya hitam, transmisinya otomatis. Kilometer baru jalan berapa ini? Untuk kilometernya, kita cek dulu main konsumen. Cek bentar. Nah, nih. Kilometer 92.000 ya untuk kilometernya. Jadi asli, tidak pernah ngotak-ngatik kilometer kalau pihak promotor. Kita jual sesuai dapatnya. Dapatnya kilometer rendah, kita jual rendah. Kalau dapatnya tinggi, ya kita jual tinggi. Untuk mobil, kalau jenengan ragu, bisa bawa juru cek atau bawa juru mekanik. Bawa mekanik atau bawa bengkel kepercayaan panjenengan. Nah, silakan. Bebas ya. Bisa juga di test drive nanti ketika jenengan datang di showroom. Terus ini deretannya Xenia Avanza nanti ada di sini semua nanti ya. Di lebih tepatnya selatan pendopo, di selatan pendopo. Banyak sekali untuk mobil-mobil yang budget-budget mulai dari 70 jutaan bahkan sampai 200 jutaan tepatnya di sini semua. Ada Avanza, ada Xenia, R3, Mobilio, terus apalagi Livina juga ada di sini semua. Seperti itu. Jadi kita ada lagi Yaris buat anak-anak muda, tahunnya 2006. Transmisinya otomatis, harganya cuma 79.500. Yang minat silahkan. Nopolnya Nopol Surabaya ini ya. Yaris Nopol Surabaya tahunnya 2006. Terus ada juga ini Honda Brio 2016-an. 15 ya untuk tahunnya ini warna hitam. Terus ada juga ini Yaris tahunnya 2010 Nopolnya T. Ini gak sampai 100 ini. Kalau minat silahkan. Itu Kijon juga baru masuk itu. Nah ini kita ada lagi Honda Jazz Nopolnya Nopol AB ya. Ini Matic transmisi tahunnya 2015-an. Harganya kita jual cuma 185 juta ini. Nah, kalau minat silahkan. Warnanya warna putih favorit. Nah, ini baru masuk juga. Harganya luar biasa. Stoknya bisa juga diutang tanpa bunga. Nah ini kita ada lagi Toyota Rush TRD Sportivo. Ini 2018, harganya kita jual cuma 199 juta. Nah, 194 juta ini malahan. 194 juta 2018. Warnanya hitam, transmisinya otomatis. Kilometer baru jalan berapa ini? Untuk kilometernya kita cek dulu main konsumen. Cek bentar. Nah, nih. Kilometer 92.000 ya untuk kilometernya. Jadi asli, tidak pernah ngotak-ngatik kilometer kalau pihak promotor. Kita jual sesuai dapatnya. Dapatnya kilometer rendah kita jual rendah, kalau dapatnya tinggi ya kita jual tinggi. Untuk mobil kalau jenengan ragu bisa bawa juru cek atau bawa juru mekanik. Bawa mekanik atau bawa bengkel kepercayaan panjenengan. Nah, silakan. Bebas ya. Bisa juga di test drive nanti ketika jenengan datang di showroom.